Jumpa lagi di Ridho YT Channel. Kali ini saya akan goes lagi bersama teman-teman di Bina Sentul Silopanggung. Bagaimana kesaksian goesnya? Silakan tonton videonya dan tetap di Ridho YT Channel. Jangan lupa subscribe guys, like, komen. Federale kon gowo apa ngune ra digowo lan. Lah piye engko malah medune? Medune piye? Heh. Ketinggalan gak apa? Rasa mulai engko. Panggung kanan. Bisa nganan tuh bisa perawatan bobang enggak? Oh, nganan. Perawatan bobang. Oh,
Halo kameramen. Oke, ayo kita ke mana? Halo. Nah, ini Om John. Halo. Halo, gimana kabarnya, Om? Minggu lalu absen. Sekarang join. Thank you.
modal nyeweker moro-moro metu kogang. Sopo ngarep gang omahku. Iya sih, tak angin lah. Logar main lo lega, repot, lek repot ya rasa lagu rau. Kadang lah itu angon medus tu sih. Iya mah pas spray. Ya. Kamu jangan dulu melok gitu ya. Woi, terus terus kena gong nih. Mido. Ini bintang tamu kita, namanya Wan Wan. Ini Desa Betik. Desa Betik Gang 4 RT 5 RW 2 Gayam, Ngampel. Oh iya, telulah ya. Kalau mau cari rumahnya langsung ke sana ya. Nanti digebukin rame-rame. Gir. Gerakan terus. Gir. Gir. Terus. Dengi rame murah tuh kan. Sing marah sama terus nih. Bersama lagi bersama Pedron Saisin Club. Ini adalah gober kali ini kita akan gober ke Villa Sentul. Ada apa? Itu dia. Halo Wan Wan Channel. Halo. Halo semuanya, perkenalkan. Halo Om John. Artis kita, idola, sejuta umat, Mas Wan Wan Channel. Wan, iki wes. Loh, gilangin di sampe.
monggo. Loh, cari-cari berarti kowe mau dah. Lah iya. Pertigaan sing sadurunge ngilang endi to, Ping? Lah sing pertigaan sadurunge kok. Oh kan, oke. Ini Mas Wan. Halo, ayo, mana pi. Ndek. Iki mung nggak dicari. Kuwi lho. Ono wi lho. Heeh, tapi dhewe kae lurus lho kae. Bandara. Ini adalah jalan cari-cari. Mana? Berarti kuwi mau toh? Ya kuwi mau. Apa kuwi mau apa? Bariki. Tapi ada yang urut kayak ya. Benar gak ya? Ya bariki menggok ngiri terus menggok kanan ya. Cari-cari kita. Halo, inilah kita melewati cari-cari. Semoga ada ya, biar mengobati rasa kangen kita. Kayaknya sudah ganti kan? Mana? Wah ini loh, ini logan. Akhirnya terobati juga rasa kangen kita. Ini lagi kita di tengah-tengah apa tuh jenengnya? Anggota Pedron. Rono toko-toko di mana? Penjelasannya di. Kita barusan melihat jalan aspal, terus sekarang apa ini cor, dan di depan situ sudah terlihat jalan tanah. Monggo. Kita menjumpai jalanan tanah, Om Jen. Oi, gak ngaret pisan, Wan. Pedus. Nganan mau ngiri. Kelar dulu, Dan. Wan. Pedilek protol dan. Aku mas belum pedilek banget protol. Pas juga. Podo mas. Gal tuh jalannya nak macam-macam tak kau ngurupin dulu macam tu apa nanti nak omong lu. Angel. Sungguh asik. Ini jalan ini, woi.
itu Mas Rizky memimpin di depan mencoba melewati tanjakan. Itu melanjutkan perjalanan tuh. Mulai pedaling lagi. Itu Mas Riz. Iya, kita ini goes di off-roadan. Semoga saja aman dan lancar. Bosan di alusan, cari yang kasar-kasar dikit. Karena sebenarnya bukan kodrat dari sepeda. Karena banyak ya cacing seperti itu. Ban belut itu sangat licin. Nah, itu juga ban belut. Ya, saya ya, ban pacul. Aduh. Wah, tetap di kayu, Bung. Karena pedron adalah pedaan Ronor ini. Ya ke sana, ya kemari, ya pokoknya kemana-mana kita pancal, kita pedaan. Got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration, and I've always learned it better with... Assalamualaikum. Bang Do Channel. Halo, Bang Do. Ini melewati jalan yang sangat panas dan banyak begini. Kita kurang berapa kilo dan jam lagi sampainya? Kurang lebih sekitar 5 kilo. Kalau jam saya perkiraan kurang tahu. Saya belum pernah ke lokasinya. Lokasinya bagus tak, Om? Kayaknya sih bagus, saya lihat itu fotonya. Kita tunggu aja lah. Ya apa? Merucut aja? Merucut. Kegedeannya sepatumu. Ukuran papa telur. Aduh. Aduh. Monggo langsung lurus. Aku cuma ngisi bensin nih, teman-teman. Bensinnya udah habis, mandek aja dulu, kan. Teman-teman yang lain sudah di depan. Rapo bene. Jalannya penak gini kan. Akhirnya ketemu jalan cor-coran. Emang cor enggak guys, sepatu merah protol sih kalau teman. Aduh. Ya, gimana perasaannya member baru? Sangat lapar. Sangat telah. Betul ini. Aja terlalu jujur ya. Apa? Lek iki lek rif dhek lek jawab terlalu jujur misalnya. Sangat telah. Sangat lapar enggak ngono. Engkon nang kono golek menu apa ya, Wan? Betul lain. Betul neh. Betul ini. Aja gering lho, ngomong wis gering neh kae. Gering iki. Ini lang gering prai sedina kayak. Soalnya dia ngom BS gak tawar kayak mah. Dia ngom BS. Ini BS. Ini kita biasa loh bong. Otot-otot yang anget lah. Langsung gering. Ini bener sih kayak. Ini apa? Sama ini di anget apa ya? Banyak kita biasa. Iya, sebes kebiasaan. Ini lagi gak wani es no. Oke. Loh, ngene neh nak. Wah, ini tantangan
sangat sulit sekali. Menjadi pengalaman baru ya. Gilah. Keinginan mesti terkabul deh. Jadi pengen off roadan ya. Wah, mantap. Pengen jelajah iki jenenge. Gak kapok toh? Gak, los. Ngarep ning rekam iki ya, aduh. Ade entuk rong view lho iki ning. Saiki jam piro? Lho, aja tanganmu ning gone iki lah, spidomu lah. Jalan Wangarit deh. Apa? Apa wih? Ilannya asam mbak. Nggih, nggih. Monggo. Nggih, Mas. Nggih. Aduh. Bisa set. Jongko pas enggak prediksine. Aku nak ojo pas nang dalan ngene iki nang wong. Mundur-mundur iki ngene apa nang ngene. Ketemu jati ngene iki. Lah ulah gak bayar apa-apa lho koblak. Bos pila baru palingnya. Paling lah. Ini sangat tangan ya. Ini teman-teman di depan lagi menunggu. Aduh, begitulah kondisinya jalurnya. Bagi yang kesini silahkan siap-siap aja ya. Nonton bareng. Inge, monggo, atos-atos. Ya, ya begitulah. Itu pasti pada waktu berangkat tadi juga dipancal, Bu. Nonton nih, masa? Berani ngene. Nonton nih aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Aku enggak kuat. Maneman dalih. Pedas tuwek. Iki pedas tuwek, Mas. Pedasku yo tuwek. Tapi kono darane penak mugo. Apa kuwi tercawur. Wis pancen pedas iki tegal medan tenan aku. Aduh. Kenaan. Oh Allah, nek pernah itu ini. Auto. Kenapa sepedanya kok dituntun? Ya karena tidak bisa menguasai jalur. Kita cari amannya saja, Bung. Insiden. Terpada ya itu. Teman waktu. Ini patung itu kok ini. Woi. Ya bantu ngedok ke sana patung ini. Woi.
go 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 wani tenan jajal jajal dang jarne wani yo gak apa-apa aduh. Ntar siapa ya? Oh, gak dicabut kontaknya. Aduh. Bukannya kita dua abut ya? Kalau bunyi nanti. Tapi beban pikirannya gak abut dah. Iya. Mandek, mandek, mandek. Leh, Wan, ini apa nih gini, Wan? Bismillahirrahmanirrahim. Foto pura ning kono engko. Iya, rasanya persis ya. Medune iki kaya ngeri kaya. Tadi setengah kilo tadi sawi. Orang kira jelas orang terakhir lu. Uweh ya. Uweh. Mau kan orang terakhir lu apa tapi sih. Aduh. Ayo bakal di aspal paling. Soalnya villa. Eh, rat di aspal sepi nih. Tapi apa tujuannya tuh? Dari ini kan ada kerja ini ya. Loh, kan nampak loh. Malam ya aku, ngendai Mas Juwan, di sini. Terus, ini pengen dang teko. Aduh. Kan, kalem. Oke, ini melewati jalanan ke Villa Sumber Sumber Sentul. Caranya ya emang begini. Kalau orang Jawa bilang sih jalannya jalanan Matadam. Ini perjalanan kita. Semoga enggak los lagi, Bung. Karena beda saya gampang los pulenya. Itu kereta sudah sampai. Hah. Itu
habis ini nyampe, guys. Oke, ini perjuangan melewati Villa Sumber Sentul. Oke, teman-teman, nunggu di sana. Apakah ini lokasi villanya, guys? Saya juga belum tahu. Soalnya baru kesini. Tempatnya kita sudah tiba tuh di bukit, kok bukit, Villa Sumber Sentul. Kita memasuki, tapi tulisannya selain petugas dilarang masuk ya. Soalnya ada petugas. Dilarang masuk, Bung. Kita sudah nyampe, Bung. Tapi ternyata dilarang masuk. Ya. Cuma bisa di luarnya saja, enggak apa. Foto-fotonya itu enggak ada foto. Bersewa foto. Nomor kewenangan. Itu teman-teman. Kita lokasinya villane ya. Dan inilah lokasi villanya Sumber Sentul. Ini tulisannya dilarang masuk. Mungkin masih belum dibuka ya. Soalnya ini masih dalam tahap pembangunan. Seperti inilah. Dan ini teman-teman dari Petron Sailing Club. Lagi istirahat lah teman-teman. Oke. Halo. Ini teman-teman lagi istirahat. Dan ini udah sampai lokasinya. Baru nyampe. Halo. Marai pulemu kuwi kan gedhi. Wis ngono. Si, lampune ra digowo. Lampune pensil kan di. Ning omah digowo no. Mana-mana katanya apa? Oke, kita sampai di sini dulu lah untuk vlog hari ini. Mungkin untuk next time ada vlog lagi. Ayo foto. Sese, nasi kiri pora, Rizky. Tripod. Oh iya guys. Oke, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, ini jalanan yang sangat terjal sekali, guys.
Apa? Oh iya. Oh. Kalau itu Mas Tri. Berkodang. Wah lah. Sing matu janggul ini gitu. Jagul. Jagul. Jagul sama langsung gak etik. Wah lah. Bener Rono ya. Mungkin next gue selanjutnya. Kalau panggul ya, dulu tahu-tahu lagi. Aku ini kok kanan. Ini kok aku latihan dong. Kan gini pengennya gini lho. Kedih namang lho. Wah enak weh. Oke, pas ngecat ini sih. Ya, skoku gak bisa dimainin lagi. Mungkin banyak kok, guys. Mengkono nang nggon foto apik, foto ora ini ngono. Ya yo. Love the enter. Raja Grenderan. Dah, Rizky mandek nekono. Wong nguyuh kan. Oh iya ya. Oh ya. Foto ini kayaknya ya apa lagi? Oke lah, disinilah. Ini tempatnya di tempat bagus. Inilah tempatnya. Gimana ini? Lelo cat itu meneng ae nah aku bingung gimana toh. Yo. Mas Apris, kalau SPC ini fokus mawon kalau ini. Oh iya, fokus satu. Mas Apris, jadi Mas Apris. Ini mah ngano, Pak teng lapangan kali Pak Teman, aku mending ono. Oh, ini lapangan, ya wis ngkoe. Ono. Video dah video saya sama. Satu. Enak aku ya, begini, Bi. Sudah. Nanti kayak enak aku ya,
helmku sing kok gak bakal kok sini iki. Diangkat, diangkat iki tonggoku. Diangkat tenan iki. Aja brogel ngono. Tak tawani rambutmu iki yo. 2 3. Aku karo. Wis mencolot kok ana tak foto. Mayuran terus mencolot iki to sama lek. Iya. Sama kelas iki. Kelas iki masih ngireng. Wah. Kayak ngene iki lho Jon, ngene nanti selasi sik gini tru. Gini. Maca dhewe to, Bi. Dhewe. Ngene promo ngono ya. Ngene sik gak. Gak, saya pas ning ngirim to. 2 3 Ben seneng. Kesak ning masak moto terus ya. Kok next episode iki mareh lebih mantep iki. Jarak sing tak tempus 5 kilo ya San. 5,2 kilo. Kenapa depan kamera? Mbah. Selasa bali, enggak Rebo. So tak review barang kok so nek omah. Unboxing. Aduh. Nabrak watu wek. Pedalku nabrak watu wek. Teh gogor apa-apa. Enggak apa-apa. Yalah, ini melewati jalanan turunan. Cewan. Woi. Jalane. Wah, diatur kene iki ya rontok antene. Ya yo. Amoh. Tak terus piye wi cepat mulih. Jur. Aku tak lewat dalan kidul, dalan lor, dalane rusak. Ya ya, goyang dompret ya. Sing muni goyang inul ya jalan apa? Goyang dompret ya. Itu di depan ada Mas Pri. Bagaimana Mas Pri jalannya? Hancur bro. Goyang jomblo aja Mas Pri. Pejahe ora enak sekoke. Bane tuli. Hancur, hancur. Hancur bro, njopo jitu. Ora popo bro, kejahe. Pak kedai kopi nanan waten di Mas. Mas Pan. Oh tak tahu ya. Ayo ya, kapan minggu ngarep ora apa-apa, setu ngarep. Kelas iki. Kedai 66 omong.
Kedenam nah mas. Bukit Cinta ga? Bukit Cinta nih lo. Dia melok pisan mas. Jauh. Oh. Padahal ini makam Tan Malaka lho orang berkecil-berkecil ini sih. Ada nih. Lemah halus. Lah mas B, kapal wajib pisan nih. Oh, jalan ini. Pedalnya nggak ada skoknya, guys. Isu wis buka isu. Oh. Ya, cara gak buka kok dhek kan sing nama ya. Itu cintane. Pak Rodik. Freestyle. Dan ini kene. Ah. Ye, Bu. Jan ndang. Mau nang mburiku. Mas lak ronan mat. Musih ndi iki? Tembuse keniten celo panggung. Celo panggung, dure celo panggung. Dure wingi, ning sore kedhe 66. Wong sakjane. Lewat kene iso ya? Iki sing dilempoke iki tas dalane. Oh. Tutu. Tutu. Sing tak e. Heeh. Dekorone bae. Iki sing dik. Sawangmu ne toko, Res? Ne toko. Sore. Kak, aku titip tas nang piye ya? Tas ya, Pak. Tas lali tem nang sore kawane ne toko tak palanane. Kayak Mas iki. Gak ya. Iki jenenge hybrid. Stok paten. Beh Mas B, golek kereng. Saiki anu ae, apa iki langka ae. Mas sing murah. Ya ni Altus kuwi lho, regane 300. Nyapa DR golek kereng barang. Ya kerenge saka anu iki, apa iki jenenge plastik iki? Kerenge upgrade sih kerenge. Lah rak tokone holotek loro pisan. Oh lah iya, Altus holotek loro sing non seri sih lho, sing gak ana tulisane lho. Rowel aku. Putra iki. Kuwi 350 biyen lah saiki 550 iki. Nah kaya padha karo Alvio. Mas kaya ganku ya. Zaman biyen aku tuku 550 Alvio. Aku barang sak ngono. Sore jam berapa saiki toko? Saiki Alvio 700-an. Iya. Nah kan saiki ora usah ngadi bedah. Sing Alimo gone larang tetep murah. Wis bar magrib ngono ya. Aman-aman wis. Kerangi malah aku pengen golek sing opal. Mampir ning gone toko. Wes klinis ya beda awak ada. Ngene ya.
apa ya beda ya. Kira-kira beda kulas bang. Eh kita nih One One Channel. Teng buri ya. Perjalannya sangat seru. Sini. Sekarang kita mau ke mana? Tujuan pulang mungkin.
untuk trip selanjutnya. Mungkin untuk trip selanjutnya ya next time aja. Ditunggu aja di vlog selanjutnya. Dan masih bersama Ridho Yiti Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya demo lewat terus iso ris yo. Heeh, ora menggo terus. Hai. Apik. Jarak sing tak tempuh 8,3 kilo. Ngono bro. Jatah nyatinya piye, Mas? Gawan. Wis kok videone kirim aris ya Sarait. Cak Aris ki piye kabare? Jek bakul dorop ora le? Awakmu dadi kuwi no, model majalah. Dadi cover. Alah awakmu kan juragane kan awakmu lah. Cak Ris.